min kutubil hadis. Demikian juga kitab-kitab hadis daripada sunan-sunan yang empat dan juga kitab hadis yang lainnya. Kadzalika al-kutub fil fiqh al-mu'tabara fil al-madhahib al-arba'ah la najid sanadan ila al-imam Syafi'i wa la bi Hanifah wa la ila Malik wa la ila Ahmad wa la man sannaf fi madhahibihim illa 'abra ahli at-tasawuf. Selain daripada ilmu hadis yang dijelaskan oleh orang-orang tasawuf, dalam ilmu fiqh pun juga kita tidak akan mungkin dapat memahami ilmu fiqh baik itu mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, melainkan mereka ulama-ulama yang menjelaskan ilmu mereka itu daripada golongan orang-orang tasawuf. وكفى بهذا دلالة واضحة أن أهل التصوف هم الذين حملوا علوم الكتاب والسنة وحموها وبلغوها. Dengan apa yang saya jelaskan tadi, cukup kita dapat menyimpulkan bahwa tidaklah ada orang-orang yang menjelaskan tentang agama dan perincian-perincian agama seperti mana dibawa dan dijelaskan oleh orang-orang ahli tasawuf. Mereka itulah pelindung dan penjaga kepada agama. Wa dhakara al-qawlataini lil Imam al-Junayd bin Muhammad Sayyid ahli tasawuf di Baghdad. Dinukil di sini dua kata-kata daripada yang pertama daripada Imam Junayd ibn Muhammad yang merupakan ketua daripada golongan orang tasawuf di Baghdad. Al-ula qawlu man lam yahfaz al-Qur'an al-Karim wa lam yaktub al-hadith la yubtada bi fi hadha al-amr li'anna ilmana hadha muqayyadun bil-kitab wa sunnah. Al-Imam Junayd mengatakan barang siapa yang tidak menghafal Al-Qur'an dan tidak menulis akan ilmu hadith, maka tidaklah dapat menjadi orang yang diikuti dalam hal ini, karena sebenarnya ilmu kami ini terikat dengan Al-Quran dan juga dengan Sunnah. Wa qawlatuhu al-thaniya qawlu radhiyallahu anhu ilmuna hadha mushayyad bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua beliau mengatakan bahwasanya ilmu kami ini terbina dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا قال أيضا الجنيد بن محمد إن لا نقبل خاطرا من أحد ولا رؤيا ولا كشفا إلا أن يأتينا بشاهدي